Hai guys, kembali lagi bersama saya Gavi. Ini yang di live hari Sabtu, hari Kamis kemarin ya. Ini pada para minta sumon karena ada Wusa. Kita lihat seperti apa hasilnya. Karena saya putusan jadikan konten aja, nggak usah di live gitu. Maksudnya jadikan konten aja supaya durasinya lebih pendek, siapapun bisa nonton. Kalau ketinggalan live nggak perlu cari-cari di durasi live-nya. Oke? Seperti apa hasilnya? Jangan lupa tekan tombol like, ikuti terus videonya. Ayo. Tapi sebelum itu, tar dulu. Ini pindah dulu. Pindah. Udah itu kita mantranya dulu, frasa umum, cacing-cacing naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga. Seperti biasa kita ketik-ketik semua. Oke. Dan mohon maaf di sini banyak bearman-nya karena saya putusan ya, karena saya persiap-siapkan mana tahu muncul bearman ya sebagai 2A berikutnya. Karena di dungeon berikutnya itu kan gilirannya monster-monster yang mirip-mirip kayak gini, yang apa sih, Khaldun ya, nggak salah, Khaldun yang masih 2 monster awakening-nya ya, masih 2. Jadi kita siap-siap gitu. Apa sih, ntar ya, sebelum, aduh, salah klik-klik kemana-mana ini hasilnya. Ntar dulu, ini dimension. Nah ini dia, Khaldun remain, masih 2 loh, satu lagi. Sorry, bukan Khaldun, lumel. Ah, lumer remain juga masih 2, oke? Jadi itu tebak-tebakan aja, bearman, mana tahu. Ya, nggak perlu baik-baik basa-basi lagi, kita semua aja. 83, di sini ada 11 dan 7, 9 ya, jadi total ada sekitar 100-an lebih. Nanti di sini 50 kita habiskan. Ini Wusa udah minta keluar ini, ya udah sesak banget dia di situ, sumpek banget, pengen masuk ke akun Gavi SW. Ya, kita semua aja mulai dari sini ya. Yuk, keluar yuk, bearman. Yuk, keluar yuk, ada yuk. Yuk, bearman yuk. Ada, kita punya, Horus. Kita punya blessing nih, guys. Kita punya blessing. Magic Knight. Ayo. Tanda-tanda yang bagus. Pagi-pagi sudah keluar bintang 4-nya. Udah ada petirnya. Cepet keluar ini petirnya. Kalau Magic Knight Fire tadi cukup bagus ya, bisa untuk dipakai rune, pasangnya rune rate, attack gede-gede, attack ketika damage attack untuk jadikan necro. Undin termasuk yang simpan aja, nggak banyak manfaat. Monster zaman dulu itu belum ada kepikiran untuk dibuff. Udah dibuff pun kayaknya nggak menarik juga, bukan nggak dibuff. Udah dibuff pun nggak menarik juga. Oke, ayo. Ayo, lagi ya. Alah, lama. Ayolah. Bintang 5, kasih pagi-pagi gitu. Ini scroll sedikit loh, jangan malu-malui ya. Kalau scroll sedikit itu biasanya bisa keluar 2 ya. Sedikit-sedikit itu biasanya efektif banget. Orang ada yang cuma scroll modal sebiji doang bisa dapat loh bintang 5. Kita masa 100-an adalah 2 biji ya, keluar bintang 5-nya 2 kali gitu. 2 kali bintang 5, ngaret boleh dong. Terlalu kenceng suaranya, bego. Ayo, boleh dong, ngarep-ngarep sedikit, ayo. Ayo. Ayo, boleh dong, ngarep. Ayo. Ayo ngarep sedikit. Ih, lama deh. Petir. Nggak ada. Aduh, petir. Ayo. Ayo. Guys, keluarkan, guys. Cacing-cacing, naga-naga, kalah jadi cacing, menang jadi naga, ayo! Ayo, Bambang! Ayo! Ayo bisa dong. Please, bisa, please.
Alah, Neostone Agent. Itu healer sebenarnya bagus loh. Sebenarnya healer bagus sih. Memang karena udah zaman dulu banget sih. Lagipun kalau pakai healer seperti itu, kita terpaksa harus sabar skill up. Kalau pakai Devil Moon, sayang. Sekarang Fusion udah banyak pilihan. Healer-healer bagus, udah ada Fran, udah ada Totemis. Jadi bintang 4 yang susah di skill up, banyak ditinggali. Fran, Belladeon, Lulu, Totemis, banyaklah bagus-bagus sekarang. Cuman keunikan beberapa healer yang memberi buff defense up itu yang agak jarang sebenarnya. Harus jujur, sangat jarang sekali. Padahal kalau gara-gara ada defense up itu, musuh kita jadi keras banget kalau PvP. Wow! Dua-duanya barang baru, pilih apa kita? Kalau secara gameplay saya kebanyakan yang kelas-kelas tanker ini kayaknya Mei Ho Wang lebih benar ini. Dua-dua barang baru sih, tapi Chimera Win itu lebih ke butuh moso-moso speed tinggi sih. Speed tinggi kita udah ada Savanna yang pesaingnya ya, udah ada Savanna, udah ada banyak loh Oliver. Kalau Blame Area sih Savanna memang nggak menarik lah ya. Ambil Mei Ho Wang aja lebih cocok sebagai kelas-kelas tanker-tanker semi-semi tank yang bisa memberi damage ya. Lebih pas untuk Bang Gavri. Keren, mantap sekali, indah banget mon. Sayang sekali nggak bisa beli Devil Mon. Mantep banget. Kok bukan usah ya? Wah keren tuh, keren. Mantep. Seger. Cocok banget untuk combo di akun Gavi SW kita ini. Cocok banget untuk combo ini. Pas banget, indah banget kombonya. Bahagia banget. Karena kenapa ya? Bisa kita buatnya rune yang kelas-kelas defense, rune-nya gedein defense supaya keras gitu. Ya, rune-nya digedein defense supaya keras, tapi attack-nya itu dipakai untuk attack-nya semakin tinggi kalau battle semakin lama. Jadi bisa semakin mempersulit musuh. Biasanya sih orang suka, entah rune vampire pun bisa ya, rune vampire supaya sedot HP-nya semakin ganas. Kalau mau Vio sih bebas, Vio sifatnya bebas. Vampire untuk nyedot-nyedot HP, walaupun skillnya sendiri udah ada nyedot HP, biasanya kalau ada dari vampire lebih efektif. Oke, fire. Lanjut. Oke, ayo. Oh, rada ngelek-ngelek sedikit ini sinyalnya, ini lambat jadinya. Oke, ini dia Wusa keluar dari sini. Nggak perlu kita pakai batu haram lagi kalau Wusa keluar di sini. Nggak perlu pakai eksklusif summon lagi kalau Wusa keluar di sini. Ayo please keluar, please Wusa. Ya. Baik sekali Wusa keluar. Kurang. Ya, versi shield dan defense-nya. Gua butuh shield dan immunity. Usahanya ini, usah. Ya. Keluarnya si Butet pula, ayo. Gua maunya yang Ucok, bukan yang Butet. Betina mulu dari tadi, keluar yang jantan dong. Udah giliran ini ya. Udah lama ini nggak bintang 5 ini, ayo. Udah harus keluar nih bintang 5. Ayo bintang 5. Oke, ya, bintang 5 ya. Usa keluar. Alah.
penuh. Ya, 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 usah, usah. Usah, usah. Ya, usah, 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 usah. Usah, 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 usah. Usah, 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 usah. Usah, 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 usah. Usah, 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 usah. Usah, 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 usah. Usah, 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 usah. Ayo usah, ayo usah. Ish, bintang palsu mulu keluar. Ayo usah, 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 usah. Ayo usah, lama ini woy. Belum keluar lama banget woy, bintang 5 dong. Udah lama gak petir nih bang. Wah gak bener nih, lama gak petir ini. Ayo, please. Ayo 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 please. Ih, ha. Ah, silpit. Gua butuhnya Wusa loh, yang pejantannya, yang opa-opanya. Alah lah, Leech keluar. Itu memayat itu Leech itu. Ayo, Wusa, 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 Wusa. Usa, 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 usa. Ah, habis tidak dapat usahanya. Ampun deh, ini LND ini petir, lama nggak petir ini. Takut kok berkali-kali petir selalu yang dapatnya yang sama sih. Yang udah pernahnya ini. Aduh capek banget. Yang ini deh. LS deh LS. LS usah deh usah. Kasih usah, kasih usah. Aduh. LS lagi. Usah, 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 usah. Usah please. Usah please. Ah bintang 4. Iya, mermaid tadi win, sekarang water, ini fire ini. Usah, usah. Usah. Pirate. Usah, usah. Ah, gua butuh abang lu. Ini, petir lagi dong. Ah, nggak ada. Hai, jelek, jelek. Tapi lumayan lah, setidaknya ada ini Meihouang. Setidaknya ada Meihouang. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga menghibur. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.